transportasi perkotaan terus bertransformasi dari waktu ke waktu. Transportasi menjadi bagian krusial dalam kehidupan manusia. Gemerlap kota akan lenyap tanpa moda yang mampu menjadi nakoda, menopang mobilitas warga kota. Sejarah menjadi saksi, silih berganti. Dari kuda, roda dua, roda tiga, roda empat, bus, hingga kereta. Inilah Autonomous Real Rapid Transit atau ART, yaitu merupakan jenis angkutan perkotaan terbaru yang tengah direncanakan oleh pemerintah yang menggunakan ban karet dan marka di sepanjang jalan. Hal ini membedakan jalur ART atau tram otonom dengan rel kereta api pada umumnya. Tram akan berjalan pada lintasan berupa virtual track dengan dilengkapi Global Positioning System atau GPS dan sensor. Pengkajian penyelenggaraan tram otonom telah dilakukan di 3 kota, yaitu di Yogyakarta, Surabaya, dan Denpasar. Kajian ART di 3 kota tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Pusat Litbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi 10 November, dan Universitas Udayana. Kementerian Perhubungan terus berupaya menyiapkan moda transportasi dengan teknologi mutakhir dan ramah lingkungan untuk mewujudkan visi smart, integrated, dan sustainable. Terus beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan saat ini dan yang akan datang. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi di tanah air, para praktisi, dan para peneliti ahli. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan telah melaksanakan studi komprehensif yang menghasilkan naskah akademik mengenai kerangka regulasi perencanaan tram otonom. Studi tersebut mencakup aspek teknis, keterjangkauan, dan ekonomis. Naskah akademik regulasi penyelenggaraan tram otonom di Indonesia akan menjadi pedoman penyusunan peraturan pelaksanaan yang berupa peraturan presiden dan peraturan menteri perhubungan. Hasil kajian akan menjadi struktur dasar dalam membangun kerangka regulasi penyelenggaraan tram otonom yang memuat beberapa hal, diantaranya terkait sistem operasi, standar teknis sistem keselamatan, bisnis, pembiayaan, dan manajemen risiko, serta hal lainnya seperti peta jalan, sampai dengan penyediaan infrastruktur untuk pengisian daya kendaraan listrik. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian terus melakukan dialog dan diskusi dengan para akademisi, praktisi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna menyerap aspirasi dari masyarakat terkait pembangunan transportasi di daerahnya.